Sekarang gue lagi di fan store, mau cari sepatu Vans. Oke, okay, kita cek Vans. Di belakang gue Vans. Kita mau masuk ke Vans. Ini ada yang custom. Custom kan? Ini baju kecil sama ini, sama itu. Fan custom. Ternyata sepatu yang ada di situ semua gak dijual. Jadi sepatu yang di situ semua yang di belakang gue itu nggak dijual. Ya, yep, brother, ini tuh fan store di Jepang. Seperti yang lo lihat, banyak juga sih jenis-jenis fansnya. Tapi mirip-mirip juga sih sama kebanyakan retail store fan di mana-mana. Cuman ada beberapa aja yang agak beda. Mungkin kayak model-model klasiknya kali ya. Lumayan lengkap, dia ada apparel yang lain. Dari yang pro klasik, klasik, old school, kayaknya disini ada deh. Model terbarunya yang gue lihat sih model ini yang terbaru ya. Ini kayaknya gue baru lihat nih fans kayak gini. Iya. Fans apa ya? Fans kong. Old school. Old school. Jadi lu setiap nyobain fans lu taliin dulu gitu. Kenapa? Lu cobain lu taliin gitu. Iya. Masa gua begini, ntar ga ketahuan dong ini. Gua sebenernya size-nya udah... Ini gambar apa sih? Berarti ya? Gorilla Biscuit. Ini tuh keren banget. So, Cop. Yang? Ona. Yeah. Pink, skinny black. Nah, ini Gorilla Biscuit ya. Di dalamnya ada lirik-liriknya, men. Lirik-lirik lagunya. Oh, ini pasti keren. Gue review nih sepatu ini. Nah, ini fans terbaru. Ini Avengers. Ini ada yang api-api. Ternyata fans yang gue cari di sini nggak ada. Adanya ya ini aja. Thank you.
Yo, sekarang kita ada di Amerika. Beda sama tadi di Jepang, Amerika menurut gue punya koleksi yang lebih lengkap. Nah, soalnya ini dia nih, kenapa gue bilang bisa lebih lengkap juga di sini, karena di fans di New York lo bisa custom, artinya lo bisa bikin sepatu fans sesuai selera lo, mau warna apa, motif kayak gimana, lo bisa bikin di sini. Nah, jadi cara bikinnya lo order di sini by online dan sekitar 2-3 minggu sepatunya bisa lo ambil lagi di sini. Harganya variatif. Keren kan? Di New York menurut gue lebih banyak ya, dari yang seri pro klasiknya, klasik jauh lebih lengkap, bentuknya juga lebih ganas-ganas sih kalau gue bilang di New York. Untuk toko kira-kira sama aja, nggak terlalu gede banget, tapi dia 2 lantai. Jadi di lantai bawah itu sepatu semua, ada beberapa aksesoris kayak topi dan sweater. Tapi di lantai atas itu lebih ke sweater, baju, dan papan skate. Wah, ini keren, korak. My favorite. Nah, di sini juga ada koleksi terbarunya bersama Vincent Van Gogh. Wah. Jadi ada 2 yang kayak lukisan gitu. Nah, itu yang keren sih. Dan serunya di sini tuh dia tersedia untuk toddlers, artinya buat anak-anak. Nah, ini banyak nih seri-seri fans buat anak-anak kecil nih. Jadi ukuran dari ukuran bayi, lo lihat tuh, ya. Dari ukuran masih bayi baru jalan sampai balita di sini ada. Jadi menurut gue fans di New York jauh lebih lengkap dibanding yang di Jepang. Kalau sisanya sih hampir semuanya sama ya, produk-produknya mirip-mirip, cuman ada beberapa tadi yang kayak kerja sama Van Gogh, terus kerja sama sama beberapa skateboarder ada di sini. Dan tentunya ada sepatu fans buat bocah. Nah, ini dia juga jual papan skate, ya kan? Sampai aksesoris skate lainnya ada di fans di New York. Goodie bags-nya aja jauh lebih keren sih dibanding yang di Jepang ya. Kemasan kantong belanjanya itu jauh lebih menarik. Ini tuh semacam smartwatch ya. Semacam Apple Watch juga. Oke. Akhirnya. Kan ikan cup. Apa yang lo belikan? Diem-diem langsung 2 box. Kak, lo apa? 2 box kak? Buat suami. Oh itu dia, itu yang dikepkan itu warna biru, pendek. Yang bawahnya kayaknya tinggi deh, soalnya kak tembak. Iya bener kan? Benar sekali. Warna biru juga? Oh iya. Can I see the... Oke. Oke. Tampaknya minum itu. Jam. Oh tuh. Ben, lo jadi kop yang mana? Jadi gue ambil yang ini. Nice. Ini sama yang pink as the new black. Wah, gue demen pink as the new black.
boleh mau cerita. Oke, thank you. Nah, ini dia barang yang gue cari.